gosh. Halo semuanya. Oke, di video kali ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian semua yang masih belum punya Shogun Paragon Pet. Kenapa, Bang? Ya, karena kalau kalian tidak farming item ini, itemnya sebentar lagi akan hilang karena ini sudah berada di akhir Maret ya. Aku nggak tahu ini nanti ku upload kapan ya. Tapi kebiasaan ya pas ini mungkin aku sehari bakal upload dua kali kah atau gimana, aku kayaknya sih begitu ya. Ini demi memperingatkan kalian ya. Soalnya kalau kalian nggak buru-buru farming nanti itemnya hilang. Kalau itemnya hilang kalian harus nunggu 1 tahun lagi dan itu lama ya. Oke, langsung saja ya. Ini adalah item yang harus kalian farming sekarang ya. Mau kalian non legion atau kalian lagi legion, saranku kalian harus dapetin ini. Saranku ya, saranku banget ya. Kalau kalian nggak lagi belum legion, buruan dijadikan legioners ya kan. Habis itu farming terus farming dapetin pet ini ya. Soalnya ini tuh pet yang sangat berguna sekali, sumpah. Listo, percaya karena aku ya kan. Sumpah, daripada kalian dapat Eyoda terus kalian ambil Brickfall Paragon Pet atau kalian ambil Arcane Paragon Pet, itu eman ya, rugi. Mending kalian ambil ini. Ini tuh udah gampang, gratis pula. Paling kalian modal ya cuma modal AC untuk legioners ya kan. Apalagi legioners kalian butuhnya cuma 150 AC ya. Kan itu itemnya dijual lagi lah ya. Kalian tau lah ya kurang lebih seperti itu. Nah, daripada kalian nunggu setahun, mending di farming sekarang. Mungkin ada yang masih belum nonton videoku cara untuk mendapatkan Shogun Paragon Pet. Ku kasih tahu caranya ya. Kalian selesaikan dulu. Kalian pertama, kalian akun kalian harus legioners. Legioners itu kalian harus bisa farming Leto. Kalau enggak ya kalian tak cari aja di YouTube. Cari aja di YouTubeku cara menjadi legioners, itu nanti bakal keluar. Atau enggak kalian tulis apa itu legioners, itu nanti sudah ada penjelasannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian ke join Future Legion untuk menyelesaikan story. Nah, kalau kalian tidak ada cutscene seperti ini, berarti story kalian sudah selesai. Kalau kalian masih ada cutscene, berarti story kalian belum selesai. Nah, kalian tinggal masuk ke sini ya kan. Kalian selesaikan ini story-storynya, bla 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 bla. Selesaikan terus sampai kalian nanti ketemu bos. Ya, aku lupa joinnya soalnya, makanya aku arahkan ke bos ya kan. Nah, kalian nanti ke sini. Aku lupa joinnya. Ini joinnya apa nih namanya? Future War. Future War. Habis di Future War kalian beli deh ini War Merge Shop. Terus ke sini Shogun Paragon Pet teman cuma 2000. Murah banget daripada kalian harus ngeluarin uang 2 KAC buat beli pet. Itu sangat tidak worth it ya. Mending kalian ngeluarin uang 2 KAC untuk jadikan akun kalian legioners. Abis akun kalian legioners kalian jual AC-nya, abis itu kalian farming 2 kali legion token terus kalian bisa dapat Shogun Paragon Pet. Mungkin ada yang masih nggak tahu ya, Shogun Paragon Pet itu kadang ada 2 macam coy. Kadang kalian bisa sekali tour in itu dapat 50 legion token, bisa juga kalian dapat 100 legion token. Itu tergantung event. Kalau kalian tanya kapan eventnya, Bang, aku nggak tahu ya. Kalian cari tahu sendiri di Facebooknya Adventure Quest World ya. Kalian cari tahu sendiri ya kan. Biasanya di situ ada kok jadwal-jadwalnya. Tapi ya kalian tahu, cari tahu sendirilah ya. Supaya kalian juga bisa tahu item-item yang bakal ada itu apa aja ya. Pokoknya ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke ya, itu aja sih ya peringatan untuk kalian yang masih belum punya Shogun Paragon Pet. Nyesel coy. Kalau kalian nggak farming nyesel, sumpah. Kupastikan kalian bakal nyesel. Daripada kalian farming via UC, mending Shogun Paragon Pet ya. Oke ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Terima kasih kalian semua sudah menonton video ini dan bye-bye. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa joki akun kalian di Pawn Shop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.